Dalam upaya melaksanakan program pemerintah, kegiatan vaksinasi merdeka bagi anak usia 6-11 tahun dan masyarakat umum kembali dilakukan. Kegiatan vaksinasi merdeka anak ini dilakukan di beberapa SD yang berada di wilayah Desa Cilangkap, Kecamatan Lengkong, pada Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Dalam kegiatan vaksinasi merdeka anak tersebut dihadiri oleh Kapolsek Asep Sujana, Babin Kamtipnas Desa Cilangkap, Aibda Diding bersama Babinsa Desa Cilangkap Serda Rusman, Tim Nakes, Satgas COVID-19, dan staf pengajar yang ada di wilayah sekolah tersebut. Kegiatan vaksinasi merdeka anak yang dilakukan pada anak usia 6-11 tahun ini didukung melalui apresiasi lebih dari Babin Kamtipnas Desa Cilangkap, yaitu dengan membagikan minuman susu bagi anak sekolah. Kegiatan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Tim Liputan Jubir TV, melaporkan.